Nah, ini kita rebus buah perah. Ini makanan zaman dulu-dulu, sejenis gurai buah yang macam kacang. Kalau sebelum masak ni, biji dia kat dalam sama macam biji getah. Rasa dia sangat sedap. Ni kena rebus lama, letak garam baru ni. Nanti kalau dah rebus tu, dia punya buah ni boleh kopek. Lepas tu isi dia tu boleh masak, masak lemak dengan ikan, masak lemak cili api dengan ikan ke. Sedap sangat. Rare ni, rare. Buah rare. Exotic. Garam. Buah yang kita masak tadi, buah perah tu dah siap. Alamak, yang ni dah tak elok. Sebab benda ni saya dapat dah lama, saya baru nak masak. Pergi mamak mentua, ada orang bagi dia, adik dia bagi. Lepas tu dia cakap dia nak buang dah, dia tak ni, tak makan. Lepas tu saya pergi rumah dia, saya cakap jangan buang, saya nak. Saya buat balik. Busy, lupa. Kenapa ini kalau pink? Ni ha, isi dia. Sedap. Mama pack ni mana ni? Hmm. Rasa macam hmm. Cik Elmer pun. Mami jenis sihat dah okey dah. Mami sedap sehat ni lah. 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 Ui, lemak mana ni sedap ni. Buka kan. Jangan dia makan. Kalau ada mentol. Kalau ada batang keladi kan. Masak apa? Masak asam keladi tu campur dengan dia. So, dia cari keladi lah. Sekejap lah. Ni buat exotic lah. Kenapa Jess tengah kabut sangat nak balik college? Nanti kan ada 2 hari lagi. Sedap ke? Sudah besar dah. Let's go to the tour. Mami, don't worry. I'm okay. Sebab mam tu tak buang. Dia dah nak buang masuk tu sampah lah. Menantu-menantu lain tak pandai makan. Menantu ni orang kampung kan. Semua benda hentam. Banyak yang dah tak elok dah. Sebab benda ni dah lama duduk dalam plastik. Lupa. Tadi kemah. Tu terjumpa. Tu yang rebus tu. Sedap gila weh. Ni susah nak dapat ni. Ni sejenis buah hutan kot. Tadi ternampak satu video lalu kat TikTok. Dia orang kata dia orang kutik kat hutan. Bentuk macam lipas pun ada kan. Jadi kamu ada syak. Lipas yang tak ada kepala. Tapi sedap. Itu babuk, bukan mabuk. Buka yang. Sikit je.
Oh, sedap lah buah dia kan. Ah, so kalau kita kopek-kopek dia kan, kopek kupas kulit dia, lepas tu kita letak dalam lah, bakar dalam oven, okey kot. Itu jadi macam, dia ada merasa macam gajus, macam macadamia, ha, ha. Macam kacang macadamia kan.